gak bisa lari dari Nomno. Coklat Nom Nom, makan coklatnya dapatkan hadiahnya. Nom Nom, nih, lu beli coklat Nom Nom. Apaan tuh? Kan mau mobil. Kalau lu beli coklat Nom Nom, lu bakalan dapat mobil. Hari gini percaya ikan. Capek deh. Ansinya, Be. Wow, nih nyaluk. Tuh, babi lu. Hari gini masih percaya iklan. Katanya tuh coklat Nom Nom dapat hadiah mobil. Lah, itu coklat kesukaan ayahnya yang biasa suka ayah makan terus cetok itu. Tapi emang iya sih kagak pernah dapat mobil sih, Be. Tuh, dengerin anak lu tuh, Bang. Gue sih lebih percayaan si Naya dapat mobil daripada itu iklan. Gimana caranya? Kan kalau lu nikah sama si Rona, lu bakalan dapat mobil. Ya kan, Be? Ya? Iya. Kagak mau. Ayah kagak mau nikah sama Rona. Enak aja. Naya. Emangnya lu kenapa sih? Nggak demen sama si Rona? Dia kan tajir. Yang tajir itu babenya Rona, bukan Ronanya. Tapi dia kan anaknya. Sama aja. Nay. Daripada lu capek-capek nih pakai beginian, mendingan lu nikah sama si Rona. Tinggal terima duit, kipas-kipas, goyang-goyang kaki. Ya gak, Be? Iya. Agak-agak yang penting nih ya, ayah kagak mau nikah. Apalagi dijodohin sama si Rona. Ya, udah, aman nih. Assalamualaikum. Salam. Berangkat. Hati-hati lu. Iya. Hati. Oke, Be. Hari ini nyok kita kerja lagi, semangat pagi, ampe gak sempet mandi. Tiap hari apapun yang terjadi, tapi gue tetap mensyukuri. Kadang hidup susah serba. Kenapa? Robin, dong Robin, kenapa sih Robin? Jangan bilang mobil kamu mogok lagi. Tapi bisa mensyukuri nih. Hei, Mas! Bisa bawa mobil gak sih? Pakai berhenti mendadak lagi, Noh. Belakang macet gara-gara lu. Sorry, Bos. Mobilnya mogok. Sorry. Mobil butut jangan dibawa jalan. Ini dibawa pacaran lagi. Noh, di rumah kalau mau pacaran. Oh, enggak. Gue gak mau pacaran. Gue mau ke kampus, Bos. Mobilnya mogok. Urus sendiri lu! Iya. Udah, buruan! Minggir! Iya. Jalan, Mas. Tuh, lega tuh ke sana tuh. Aduh, Robin, sayang, kau mau kemana? Pasti nggak diem aja, aku panas di sini. Sayang, Robin, ayo dong Robin. Ah. Jangan panggil taksi dong. Robin. Iya, maaf bos, mobilnya mogok. Bos, kejarin pacar gua dong bos. Robin, kenapa sih Robin? Bin, aduh. Semangat pagi, ampe gak sempet mandi. Tiap hari, apapun yang terjadi. Tapi gue tetap mensyukuri. Kadang hidup susah serba saleh. Ape-ape lo gak dipercaya. Tapi kalau kita bisa mensyukuri nih. Ada orang apa ini ya?
pacar, kerjanya marah, ngambek terus. Cara atasi pacar yang bad mood. Atasi bad mood dengan makan coklat. Robin, lu diem-diem di sini ya, gua beli coklat. Ini aja, Mbak. Berapa? Bentar ya, Pak. Jadinya 25.000. Kok 25.000? Saya ngambil di rak tadi tulisannya 20.000 loh, lagi diskon katanya. Oh, coba saya cek lagi di komputer ya. Cek yang benar, jangan korupsi. Lu bilang apa tadi? Cek yang benar, jangan korupsi. Kalau emang gak sanggup bayar coklat ya, beli kue cucur aja, ngerti gak? Mbak, saya ini pelanggan loh. Saya pelanggan, pelanggan adalah raja, tahu? Setahu gue nih ya mas ya, kalau raja itu kagak ada yang beli coklat diskonan. Ngajak ribut ya, hah? Lo yang ngajak ribut dulu, makanya saya... Saya beli ya di sini ya. Ada apa nih ribut-ribut, hah? Mas siapa, hah? Saya manajer sini. Oh, mas manajer, kebetulan saya mau komplain ya. Saya mau komplain tentang pelayanan buruk dari toko ini. Terutama pelayanan mbak yang satu ini. Maaf mas atas tidak nyamanannya. Nay, ayo minta maaf. Enak aja. Pak, dia masa ngatain saya korupsi? Enak aja, gak bisa gitu dong. Emang harga segitu? Saya bisa sebarin di Facebook mas. Biar orang lihat tentang pelayanan buruk di toko ini. Eh mas, mas tunggu dulu. Ini kan bisa diomongin baik-baik kan? Atau kayak gini aja. Sebagai permintaan maaf kami. Coklat yang itu, mas ambil aja, nggak usah bayar. Itu gimana? Gratis? Iya. Sorry mas, saya ini mas aku bayar. Tapi ada satu hal yang saya minta dari mas. Apa itu? Mas pecat orang ini. Sampai dipecat lagi dari pekerjaan lo, lo kudu nikah sama si Rona. Oh, Bibur. Belum juga berangkat, udah doyanya jelek-jelek aja, cepet dipecat segala. Kita sih bukannya ngedoain lo yang jelek-jelek, Nay. Pan lo tau, udah 10 kali lo dipecat tuh. Gara-gara berantem terus sama konsumen, ya kan? Itu konsumennya aja yang rese, mintanya macem-macem, ayahnya mah kagak. Nah itu, lu tuh gak cocok sama pekerjaan lu itu. Tau gak, mendingan lu bantuin bapak deh, jualan dodol. Terus lu nikah deh sama si Ronald, anaknya si Gojali, enak kan? Tenang aja be, ayah kagak bakal dipecat lagi. Kagak yakin bu. Pokoknya kalau lu dipecat satu kali lagi, lu kudu nikah sama si Ronald. Gimana? Deal? Iya dah, deal. Udah ya, ayo berangkat dulu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. Menangkan undian. Sayang, Kania, hei. Sayang, kamu marah ya?
Ya kamu pikir aja sendiri. Ya kan kamu tahu si Robin emang sering ngadat. Jangan marah ya. Aku punya sesuatu buat kamu supaya kamu gak marah. Apa? Tara. Kamu bikin aku gedut. Sayang, hey. Salah lagi aja gua. Kasih coklat salah. Gak dikasih apa-apa makin salah. Hah? Emang mobil gua mogok salah gua? Eh. Apa? Di? Aneh. Gua tuh kayak begitu. Makasih ya. Selamat ya. Jangan lupa ntar ajak ke piknik. Iya, Pak. Terima kasih. Katanya, Nay, jangan lupa sedekah anak yatim piatu. Kan udah dapet rezeki nomplok. Iya, iya, iya. Makasih ya. Yang bener, iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah kayak lebaran aja padahal selama-selamanan. Wah, iya. Engkong. Aduh, Kong. Untuk ini nih. Iya, makasih ya, Kong. Iya, makasih. Nah, terima kasih juga ya, Kong. Hati-hati ya, Kong. Gua jadi tua, gua. Untungmu udah ape. Ya kan, nyanyang. Duit Maya nih. Dapet lumayan salam tempel ya, kan. Sayang, tadi kamu ada telepon mau ngomong apa? Kayaknya gimana banget gitu. Kalau cuma mau bilang kangen, harusnya lewat telepon aja. Apaan sih kamu, gak usah kepedean deh. Aku mau kita... Eh, kamu tau gak? Aku itu menang undian mobil mewah. Boom! Hah? Ya benar, kamu kok bisa? Kaget kan? Sama, aku juga kaget. Kamu tau gak undian coklat nom-nom? Nih, aku yang menang. Lihat! Selamat, Anda mendapatkan 1 unit mobil mewah. Kamu yakin ini bukan penipuan? 100% ini asli. Aku udah telepon ke sana, aku udah konfirmasi. Benar, aku yang menang. Besok aku disuruh ke sana ngambil hadiahnya. Kalau gue putusin sekarang... Sayang. Kayaknya sayang juga. Hey. Kok bengong? Tadi kamu ngomong apa di telepon? Enggak. Aku mau ngomong kalau aku kangen banget sama kamu. Bukan, apa aku bilang? Hah? Aku emang ngangenin. Sini, sini. Sini, kantongin. Mobil baru. Asik. Mobil kaya! Masih mobil gue nih. Iya, cakep bener sih. Wah. Sayang. Kita lagi bawa pulang ye, ketemu sama Babet. Ke jalan-jalan keliling Jakarta. Aduh, cakep bener. Mulus bener. Ini abis dimandiin nih, pasti kinclong banget. Saking gitu mobil gue nih. Pasti ini mobil gue, gak salah lagi gue. Loh! Apa lalu-lalu? Ngapain lu di mari? Di lu yang ngapain di sini? Kamu ambil mobil gua lah. Ngambil mobil lu, jatahin mobil gua. Nih, halu lu, ha? Nih, lihat. Mobil gua. Tuh. Wah, selamat, Anda beruntung mendapatkan hadiah utama satu mobil mewah. Iya, coba lihat. Lah. Apa? Bisa mirip sih. Wah, palsu nih palsu. Punya gue yang benar. Punya lo yang palsu. Gak, punya lo tuh palsu tuh. Punya lo yang palsu. Punya lo, apaan sih? Kantor. Mau kemana lo? Hah? Nih. Gua dulu. Berhenti. Apa-apaan nih? Apa-apaan? Apa-apaan nih? Paling beribu. Pak, itu udah kabur, Pak, ke kantor. Saya juga sana. Saya dicolok lagi. Apa-apaan? Bubar.
Ini cewek kalau diperhatiin cakep juga sih. Tapi sayang, buas. Apaan lu liat gue? Naksir lu? Siapa yang naksir sama lu? Naksir sama lu itu sama aja bencana buat hidup gue. Kenapa lu barusan? Suka sama lu itu sama aja bencana buat seumur hidup gue. Kalau ngomong sama perempuan tuh hati-hati. Gimana mbak? Tadi saya sudah cek. Pasti saya yang menang, iya kan? Hah? Kagak, punya dia palsu, punya saya yang asli, iya kan? Jadi gini, mbak, mas, sebelumnya saya ingin meminta maaf. Mbak, ntar aja mama panik, ye. Belum lebaran, belum. Ntar, tahun depan lagi lebaran, ye. Punya saya yang asli kan, undian dia palsu, iya kan? Nah, itu dia masalahnya, mbak, mas. Ini ternyata dua-duanya sama-sama asli. Ini murni kesalahan dari pihak kami. Kami telah mencetak dua nomor undian yang sama. Lah, terus gimana urusan nih? Jadi begini aja mbak, mas, dengan terpaksa hadiahnya harus bagi dua. Bagi dua? Dua. Mbak jangan bercanda mbak, ini mobil mas, mobil dibagi dua. Ya lagi dari sononya kan kagak ada peraturan kayak gitu ya mbak ya. Lagi dibagi dua emang dipotek dua dodol gitu. Ya elah. Jadi gini mbak, mas, karena ini sebagai bukti permintaan maaf kami, kami telah merapikan surat-surat dan menanggung seluruh biaya administrasi pajak mobil. Jadi, Mbak Naya dan Mas Arman tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Terus gimana? Gimana? Gak ngerti, gue gak paham. Jadi gini deh, usul dari saya, bagaimana kalau mobilnya saya jual, kita jual, lalu nanti hasilnya kita bagi dua. Gimana? Asal selesai kan? Selesai dari Hong Kong. Kalau gue balik gak bawa tuh mobil, kelar hidup gue dah. Bisa kagak dianggap anak gue sama Nyak sama Babi? Oh gak bisa gue pulang gak bawa tuh mobil. Tensin gue. Bisa diketawain sama anak-anak satu kampus. Padahal gue udah ngundang mereka buat ngumpul di kafe ini malam buat pamerin tuh mobil. Enggak banget ya. Lo yakin nih, Babi gak mau anterin? Elah kagak usah be, emang bocah TK apa pakai diantar-antar segala, cuma ngambil hadiah doang. Nih yang penting nih ya, ayah kagak jadi kan dijodohin sama si Ronald? Nah itu sih tergantung, kalau lo balik ke sini gak bawa mobil, lo tetep kudu nikah tuh sama si Ronald. Cakep. Lama nih, weh, cuman weh. Nyak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ingat, bawa mobil. Pokoknya, gue kagak mau nikah sama si Ronald. Apalagi kalau sampai Kania tahu. Waduh, bahaya. Jadi gimana nih, mbak, mas? Udah deh, gini aja ya. Itu mobil, masalah ntar mau dijual, duitnya mau dikemanain, biar kita berdua aja ya, yang bicara. Ya kan, yang diskusi. Sekarang, yang penting kunci mobil aja di kemarin dulu. Ah itu. Iya. Kalau begitu, Mbak Naya dan Mas Arman ikut saya ke dalam. Ada beberapa berkas penting yang harus Mbak dan Mas tanda tangani. Ayo udah, biar cepet. Iya. Nih lu tinggal tanda tangan di atas ini. Gua kan sabar gua. Lihat yang bertanda tangan di bawah ini. Udah bener semua tanda tangan. Tunggu bentar, apa sih? Kagak sabaran amat lu. KTP, iya bener. Bisa enggak tanda tangan? Bisa. Ntar gua satu-satu nih. Ribet enggak? Nih cepetan sini. Iya. Bentar ya. Jatuh. Di sini gue juga udah bikin jadwal harian tentang siapa aja jadwalnya yang pakai mobil, gue atau lo. Nih Senin sampai Minggu semuanya udah jelas di sini, jadi kita nggak akan mentrok. Dan satu hal lagi, lo itu nggak boleh ngebocorin tentang masalah kesalahan undian itu, ya.
termasuk ke pacar gue. Dan gue juga gak akan bilang masalah ini ke orang tua lo, paham? Udah nih. Udah. Gil. Tadi rumah lo gak usah lama-lama ya, gue ada janji sama temen gue soalnya. Iya, elah bawa banget lo jadi laki. Apa lo protes? Hah? Ingat, pembagian jadwal hari ini mobil masih dibagi dua. Ini baru enak nih, lagu favorit gue. Tarik mah. Ngorak banget. Cinta memang gila banyak. Saat kita bahagia. Banyak orang suka langsung bilangnya cinta. Berantak kan? Ini mau belai. Mas, ngalangin jalan gue aja lu. Ora. Sekeluarga Nora, sekampung Nora. Bulus, bulus be. Jadi ini nih mobil baru lo naik. Ye, ape? Keren kan? Hah? Ya, lumayan sih. Cuman mah dibanding mobil gue jauh. Mobil babel lu, bukan punya lu. Lu ngapa sih sensi bener sama gue? Kodok. Gue pengen ngomong dong sama lu. Udah sini ikut gue. Jangan! Ini gue mau ngomong sama lu. Gini deh, Nay. Gue udah kelamaan nunggu nih, asal lu tahu. Gue mau tanya jujur sama lo sekarang. Lo ngapa sih gak mau nikah sama gue? Hah? Lo tau gak, Nay? Ini gue jujur nih ngomong sama lo ya. Lo tuh cinta pertama gue, Nay. Dan gue sangat berharap nih. Lo jadi cinta terakhir gue juga. Gue kurang apa, Nay? Nih, lo mau tau kurang lo apaan? Hah? Apa? Lo kurang ngaca! Banyak-banyak ngaca deh. Ngaca sono. Nyak lo gak pernah beliin kaca buat lo. Ini gue beliin selusin, gue taro tuh setiap sudut kamar lo, gue taro biar lo ngaca. Astaga, pede banget lo jadi orang. Ya terus sekarang bagaimana nih, Nay? Jadi mau lo apa ya? Mau gue? Mau gue cabut lah. Nah, aduh, apaan sih? Kagak bisa, Nay. Pasti gak. Kagak. Lepasin. Kagak. Lepas. Pasti gak. Lepasin. Wah. Tong, lo siapa lo, Tong, ha? Lu jangan ikut-ikut campur lo masalah gue. Gue gak akan ikut campur urusan lo. Kalau lo itu gak kasar sama perempuan. Terutama dia nih. Wah. Jadi lo pahlawan, ha? Lo tahu gak dia siapa? Dia calon bini gue. Lo pikir lo siapanya Naya, ha? Jawab! Gue pacarnya dia. Hah? Ngomong sembarangan lu di sekolah lu. Oh enggak, dia pacar gua, ya kan? Nih, emang beneran ini pacar lu, Nay? Iya. Siapa nama lu, Tong? Arman. Gua ingetin nama gua. Gue Ronald. Nih, yang punya tanah di mari semua. Ingetin. Yang ini tanah babe gue, bukan punya babe lu. Semua. Ini apaan lagi sih? Lo juga ya? Gak usah cari-cari kesempatan deh lo dalam kelonggaran.
pakai peluk-peluk gue, ngaku-ngaku jadi pacar gue. Ingat ya, lo tuh udah bikin gue dipecat, ngerti lo? Dan lo harus ingat, barusan lo gue selamatin. Lo ditarik-tarik, gue yang lepasin. Galak banget sih lo jadi orang. Bisa kok gue. Cariin juga dari tadi, kan ayam aja hilang-hilang. Urusannya lamaan. Siapa tuh tadi yang nyoba-nyoba, yang tes-tes ini siapa tuh? Test drive. Iya, yeah, test driver. Mana itu? Nih. Oh, dia apa? Dia. Itu siapa emangnya? Saya Arman. Saya Pats. Sopirnya ini test drive. Supir, udah ayo cepetan. Jadi nyanyi, kelamaan. Gue bukan supir lo dan ini nggak ada dalam perjanjian. Ya hitung-hitung aja, ini balas dendam gue karena lo bikin gue dipecat. Mobil lu bener-bener cakep ya. Oh ilah, gak gaju-gaju kalau lewatin lubang. Udah kayak bisa ngerebus aja. Empuk banget. Mobil mah Nora. Biasa angkot sih. Kamu tuh kalau jalan dikit terus ada lubang gitu. Jatuh semua penumpangnya. Ini mah kagak, mahal ini. Yalah, Jakarta cakep bener ya. Ngomongnya sama orang tua, jangan keluarin pala dari jendela bahannya. Beh, nyak, itu pala jangan keluar-keluarin lewat jendela, bahaya. Kenapa sih lo? Gak boleh seneng lo nyak sama babe lo. Gak tau lo, biarin aja. Beh, itu yang kuning-kuning, Beh. Apaan tuh, Beh? Wah, buset dah. Apaan lu lagi pala? Ngapain lu ngatur-ngatur gue? Dasar sirik lu. Berarti mobil dia. Bilang aja lu enggak punya mobil. Sirik Nora lu. Lu yang Nora. Beh. Udah. Ini kan test drive-nya udah kelar ya. Gantian Naya sekarang mau belajar mobil, ya. Belajar nyetir? Ya udah kalau gitu kita sekalian aja ikut. Kan nyak sama babe pengin jalan-jalan lihat Monas. Kagak bisa, Be. Ini kalau belajar mobil itu kagak boleh rame-rame, cuma boleh berdua. Kok gitu sih? Ya, peraturannya emang begitu. Iya, begitu peraturannya. Soalnya kalau rame-rame ntar takut ngeganggu konsentrasi ya. Oh, gitu ya? Ya, kita pulang dong, Be. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, lu belajar deh yang pinter, ya kan? Terus kalau kemana-mana kan biar si Tina yang nganterin kita, ya enggak? Besok kita ke Monas ya. Asik. Akhirnya. Apa lu kate? Akhirnya tuh lampu hijau, enggak pakai berhenti kan. Lampu hijau? Mana lampunya? Ah, lu ngade-ngade aja lu kalau ngomong. Itu barusan kelewat tuh di situ. Itu doang. Janji ya gak telat ya? Iya, ini kalau lu ngomong terus gua kapan jalannya? Gua ditungguin sama teman gua. Udah kan? Nah, udah. Yang betul yuk. Ya. Aku lelah menunggu.
kamu. Hei, sayang. Iya. Kenapa? Keren mobilnya ya? Sama lah kayak yang punya, keren. Bro, bagus nih mobil. Berarti lu harus traktirin. Kita gitu dong? Iya lah, pasti. Pasti. Dan yang kayak gitu gak usah diomongin, Dan. Malu sama mobil baru. Tenang aja semuanya. Gua traktir hari ini kita party. Oke. Party. Yaudah, kita ketemu ntar malam. Ntar malam. Ya. Yuk. Sayang, tadi dia gak nyender ke situ kan? Ke depan bumper, enggak kan? Enggak. Aku takut baret loh. Eh, kamu juga nih, hati-hati kamu. Ya baret. Enggak lah. Canda aku, sayang. Mobil baru. Senang gak? Iya dong. Katakan mau. Be, tuh si Nayo udah jam 10 kagak pulang-pulang sih. Lama bener. Emang gak lapar apa? Udah biarin aja. Namanya juga belajar mobil. Biarin aja, ntar juga dia pulang. Babe. Dia kan anak perawan, Be. Udah malam nih, kagak pulang-pulang, Babe mah gimana sih? Udah, lu duduk aja di situ. Ngeganggu aja lu. Gue jadi gak konsen nih, ngebersihin batu gue. Batu bulu! Leha! Ya ilah, tuh pisang belum gue makan. Jangan deh gue makan, nyuel juga belum. Leha! Mana sih tuh cowok? Lama amat. Elah. Dasar laki ya, janjinya kagak bisa dipegang. Dan, ini kalau bukan karena lo, gue gak pernah percaya sama yang namanya undian. Bener tuh Dan, padahal jelas-jelas gue loh yang borong tuh coklat nom-nom. Gak dapet-dapet. Giliran lu man, baru beli 1 biji aja langsung dapat grand prize. Emang hoki lu. Beda bro, rezeki anak soleh. masih mau pesan-pesan ya. Jangan malu-malu lo, ntar malu-maluin gue lo. Pesan aja pesan, gak apa-apa. Nih mbaknya nih. Permisi mas, sebelumnya minta maaf. Kafe sebentar lagi mau closing, 5 menit lagi. Oh gitu? Iya. Jam berapa emang sekarang? Jam 10. Jam 10? Jam 10? Iya. Sayang maaf ya, aku ada urusan. Aku buru-buru, aku duluan gak apa-apa ya. Gue duluan ya, udah gue bayar nih semuanya nih. Ya? Mana lo? Ya. Udah ngomong sama siapa? Buru-buru. Kan ya. Udah biarin aja dia pergi. Kan ada aku, ntar aku yang nganterin. Hai, Neng. Sendirian aja, Neng. Mau ngajarin sama abang. Apakah masih jomblo, Neng? Sama abang aja, Neng. Jadi pacar abang aja. Apaan sih, Risik. Lu kan udah punya bini. Ngapain ikut-ikutan? Neng, mendingin sama abang aja, Neng. Abang masih jomblo, Neng. Apaan ya? Iya, apaan sih? Lepasin, gua teriak nih. Alah, lo teriak-teriak aja gak ada yang bakalan denger, Kelos. Bener, Neng. Iya, beneran ini lepasin, Neng. Nah, ya. Woy! Berani keroyokan lo ya? Hah? Ayo maju lo. Maju lo! Gua cabut nih! Dia bawa pisau! Nanti tadi tusuk lo! Bubar yang gak kompak lo! Sama handphonenya takut. Gak apa-apa. Kau nampar gua? Gak tau terima kasih lo ya. Udah gua selamatin. Jadi cowok tuh kan bohong ya. Lo tuh udah janji sama gue tau gak? Gue tuh takut setengah mati. Takut! Takut. Takut dari tadi. Ya oke, sekarang lo boleh pukul gue sampai lo puas. Sampai lo tenang, lo pukul gue. Terus. Terus. Sini.
Di balik kebuasannya, ternyata dia tetap perempuan yang harus dilindungi laki-laki. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang, sungguhlah aku. Hai. Pagi. Cuekin masih marah ya, gara-gara kejadian kemarin. Kan gue udah minta maaf sama lo, gini gue janji deh, gue gak akan ngulangin kayak gitu lagi. Kalau emang gak bisa nepatin janji, mending gak usah bikin janji deh. Iya. Memiliki dirimu, hati dan cinta. Aduh mata gua, aduh sakit mata gua. Ya kenapa? Aduh. Kelilipan, jangan dikucek sama makin parah. Sakit banget mata gua beneran. Ya dikucek. Ampun. Udahan. Lagian kayak bocah mainnya siram-siraman. Gue mau kampus nih, gue mau kuliah. Udah sono ke kampus, lagi lu ngapain bagi-bagi kemari? Ya gue ngecek mobil gue lah, ini kan mobil gue juga. Kenapa kalau gitu? Salah ngomong gue, enggak. Udah gue kuliah ya. Udah kan? Pagi sayang. Ayo. Kok kamu pakai mobil bututin lagi sih? Mobil kamu mana yang baru? Aku kira ini udah dijual. Ini dijual? Gak mungkin lah mobil ini aku jual. Itu mobil barunya. Apa? Aku masukin bengkel. Mobil baru udah masuk bengkel gak mungkin banget. Ya justru itu kan biasanya mobil baru tuh ya kamu kayak gak tahu aja lah. Mobil baru zaman sekarang mah 5 tahun 10 tahun rusak. Makanya aku sengaja masukin bengkel, mau di-upgrade dulu biar 50 tahun baru rusak tuh, gitu. Bener, ayo. Ogah, aku mending naik taksi aja. Lihat aja tuh baju kamu tuh. Tuh basah tuh. Pasti tadi mogok lagi kan? Ini bukan basah gara-gara mogok. Kan emang gak ada AC-nya, jadi aku keringetan. Sayang! Bener buat dodol. Dodol pesenan tuh. Ya Allah. Ya elah. Demak. Lu bisa kagak sih? Lu kerja begitu aja kagak becus. Itu kan makanan. Ya Allah. Lu rapiin gak tuh? Gak rapi kan juga kan gak enak. Kalau kagak enak kasih kucing aja, Cang. Lu kalau dikasih tahu lu ngeles aja lu kayak petinju. Gimana sih? Pancang yang nabrak. Perasaan lu pelan banget jalan. Yalah, tapi lu berhenti mendadak. Naya. Lu tahu dong di mana dikirimnya? Ya tahu kan udah ada catatan nih. Cakep. Cepet deh, itu udah ditungguin. Demak, lu bawa mobil jangan ngebut nih. Ini mobil bagus, bukannya mobil angkot. Lu tahu saya, Cang, ya kalau mau digas di jalan begitu, tenang aja pokoknya bentar nih ya. Ayo pas bawa mobil set cuma 40 km per jam. Sisanya. Gila lo kalau dikasih tahu. Tahu lo, orang tua nih. Yaudah, berangkat ya. Kakak lo. Bukan yang mana, belakang yang mana. Udah cepetan. Masalah sebelum mati tuh ngendet-ngendet dulu dia. Ngendut, mati. Ya sayang. Rambut aku udah dikerli nih, udah bagus nih. Aku udah manicure pedicure. Cepetan, kamu gak datang. Oh iya, tenang. Ntar dijemput ya. Mobil yang bagus? Mobil aku masih di bengkel. Iya, Nen. Halo? Halo? Tania? Ribet nih. Gue harus telepon ayah, oke? Halo. Nay, lu di mana? Apaan sih lu berisik banget telepon-telepon gua mulu. Enggak, gini,
ini penting banget. Gue butuh mobil itu sekarang. Kagak bisa kan hari ini jadwal gue yang pake. Gue tahu. Tapi masalahnya gue butuh banget. Ini darurat, urgent. Ya, gue minta tolong banget. Enggak, kalau enggak gini. Besok harusnya jatah gue. Udah lo pakai lagi itu mobil. Yang penting gue harus pakai mobil itu sekarang, ya. Enak aja, kagak bisa. Nih, gue mau nganterin pesanan dodol babe gue. Elah, pakai perkara dodol. Dodol lo gue bayarin semua. Berapa duit lo sebut? 1 juta. Sejuta? Mahal banget tuh dodol. Dodol apa emas? Udah mau apa kagak? Iya. Yeah. Gue bayar 1 juta. Gitu dong. Ntar gue WhatsApp ya. Ya. Siapa sih, Nay? Dani, bisnis partner gue. Wah, elah, bisnis partner. Paling juga Kang Warteg nagih utang. Sembarangan kalau ngomong. Lagi sotoy bisnis partner. Lu turunin gue dong. Nah, di depan situ tuh. Hah? Turunin gue di depan. Kenapa lu? Mabok naik mobil ginian? Elah, tinggal turunin doang, pas susahnya sih. Lupa gimana sih, Nay? Kan kita belum nyampe. Yang penting lo turunin gua tuh, di ujung tuh yang ada cowok pakai baju hijau tuh. Kenapa sih, Nay? Berhenti mah gampang, tinggal nginyek rem. Tapi di mana? No, yang pakai baju hijau tadi tuh. Gua udah tunjukin. No. Iya. Turun bagaimana? Lu pikun, Nay. Ini pesenan dodol babe lu gimana? Gampang, gue yang urus. Pokoknya lu turun dulu. Ya ilah, paham lu kenapa sih? Aneh banget jadi orang. Taran turun. Lama. Mau turun aja. Ape? Lu mau balik ya? Terus gue gimana? Ya udah, lu jalan di kaki aja. Waduh, iya tahu gue jalan. Tapi kan, ya elah. Duit. Ongkos. Kagak ada. Oh iya. Yang gak ada gue lupa. Berarti langsung gue bilangin babe lu aja ya. Lemes juga ya mulut lu. Nah. Udah, cabut sana. Aman. Aduh. Udah. Lah. Bawel lu. Bang, hati-hati bang. Bawanya bang. Hati-hati. Iya. Apaan? Pikir gua lupa. Nih, 1 juta. Gitu dong. Rampok. Kalau mau berhenti, injak rem bang. Aduh, lama banget sih. Sayang. Lama banget sih. Iya, maaf tadi biasa macet. Ayo. Ya. Ayo duduk masuk. Jangan marah ya. Dia sepupu aku dari Bandung. Naya. Kania. Anggap aja gua enggak ada ya. Ih, anggap aja dia enggak ada. Assalamualaikum, Nyak. Kenapa, Nyak? Aduh. Nah, lu di mana? Ini lagi di Pulau Gadung, lagi nyari kerjaan. Kenapa?
Ya, iya. Sakit, Nay. Anaknya nyungsem. Cepetan. Ya, tapi ayah pan mau... Iya. Ini ada-ada aja sih. Sumpah ini enak banget. Kamu harus cobain. Terus? Nih ya, cobain ya. Aku suapin. Sini, gua. Ikut gua. Ini gua. Kagak. Yang. Aduh, cepetin. Jangan bercanda mulu. Ya, sakitnya. Iya, sabar ya, sayang. Sabar ya, aduh. Sakitnya, aduh. Ayo dong, cepetan. Sakit. Yang sakit? Yang mana yang sakit? Sakit ini. Aduh. Iya, tahan. Cepetan, ah. Sakitnya. Ya, aduh, sakitnya. Aman, nggak rontok apaan tuh, lihat. Apa sih ya? Nya, makasih ya. Udah ditolongin sama kalian. Iya, Tante. Tante. Nya, panggilnya bukan Tante. Panggilnya emang udah Tante? Eh, Nya. Tante. Apa Tante tuh? Udah, kalian pulang aja. Biar si Intin urusannya, eh. Ya udah, sekalian balik dah, langsung pamit ya. Hati, langsung pulang ya. Nyak. Assalamualaikum. Salam. Sopan juga ternyata dia sama orang tua. Apaan sih lu? Ongkos. Ongkos apaan? Lu pakai mobil gratis. Kemarin beli buku kuaci. Kuaci, gede juga. Ongkos. Pelit. Kurang lo ya? Iya. Awas. Kemarin ada yang janji mau bilangnya sih. Ntar gua ajarin nyetir ya. Apel berhenti. Turun. Lu tega lu nyuruh gua turun lu. Mau gua ajarin nyetir nggak? Sekarang. Enggak, tahun depan. Ya sekarang lah. Ayo turun, turun tempat. Karena aku mencoba merasakan semuanya hingga ku tak berdaya. Yuk, siap gua. Tapi seumur umur gue belum pernah nyetir nih. Sama sekali. Tenang, ada asuransi. Hah? Asuransi? Maksud lo? Enggak, gini, tenang ada gue. Lo gak usah mikir apa-apa dulu. Nah, tangan lawasin. Mesin kita matiin dulu. Pertama, pasang safety belt. Safety beltnya lo pasang. Oke. Sebelum nyalain mesinnya juga, lo harus pastiin nih, persneling mobilnya itu ada di posisi P. Parkir. Oke, kalau ini udah pastiin di sini, nah tuas pedal yang ada di bawah situ, yang sebelah kanan itu gas, yang sebelah kiri itu rem.
yang paling kiri itu rem tangan. Rem tangan di kaki? Ya, rem tangannya ada di kaki, biasa di atas tapi mobil ini adanya di kaki. Oke, kalau semua udah dipastiin. Ah itu, jangan ketuker. Yang sebelah kanan itu gas, yang sebelah kiri itu rem. Dua-duanya lo fungsiin pakai kaki kanan lo. Ya, jadi kaki kanannya itu kalau mau ngerem begini, kalau mau gas begini. Oke, paham? Paham. Dan satu hal lagi, kalau nyetir itu nggak boleh panik. Oh, iya, siap. Nggak boleh panik. Sekarang nyalain. Itu engine starter di situ. Oh, nyalain. Pencet. Bisa. Direm dulu, oh, baru pencet. Oke. Ya. Ya, berangkat nih. Sekarang pindahin tuas persnelingnya dari P itu ke D. Angkat remnya pelan-pelan. Oke, tenang. Itu blok. Sakit gue. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Iya, iya. Gasnya kan pelan tadi gue bilang, ya. Kalau begini mobilnya ngebut. Ya, pelan. Pelan-pelan aja. Udah, pelan-pelan. Jangan bilang habis itu. Direm. Jangan bilang udah dicoba dulu. Udah, dicoba udah, dulu. Udah. Ah. Jangan panik. Tadi gue bilang jangan panik. Iya. Tuh remnya kelihatan. Iya, rem. Tuh kaki refleks. Mau lanjut lagi? Ntar ya, masih lemas nih. Nia, kebetulan banget. Kamu jogging di sini. Loh, lo jogging di sini juga? Sejak kapan? Hampir setiap weekend gue di sini. Rumah gue kan deket sini. Di daerah sini kan perumahan elit semua. Boleh juga dimangsa. Halo. Kan, kenapa sih bengong? Enggak, nggak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong kamu sendiri? Arman mana? Mati. Mati? Pasti kamu belum sarapan kan? Kita sarapan di rumah gue yuk. Ayolah. Yuk, situ. Let's go. Lari. Mbak. Ya? Nggak, mbak yang ini tadi nanyain buku. Iya, bukan mbak yang itu. Bukunya nggak ada. Ya, adanya aku bangga jadi anak Indonesia terus sama saatnya yang muda yang berkarya. Iya. Kalau mau lihat di sana. Nay. Kok di sini? Ngapain? Iya, tadi sebenarnya sih gua sempat mampir ke rumah lo, cuma kata Pak Dudung lo kalau weekend di sini. Nih, gua cuma mau ngasih kunci mobil. Ini toko lo. Iya. Peninggalan bokap. Tapi kok sepi sih? Ya sekarang kan zamannya udah zaman digital, jadi ya wajar lah kalau orang jarang datang ke taman bacaan kayak gini. Ya, tapi Pan ini Instagramable banget ini tempatnya. Bagus buat foto. Nih, gue buktiin ya kalau gak percaya. Gue bakalan foto selfie, terus gue upload di Instagram. Ntar pasti teman-teman gue pada komen tuh, ini tempatnya di mana nih, keren nih. Lihat nih, ya.
Koplot ya. Hai, Nay. Satu. Dua. Tiga. Tuket. Pada nanyain, pulang bagus tahu. Kok lo hebat sih? Lo kerja di sini aja gimana? Hah? Serius lo? Iya. Serius? Iya, yeah, serius. Nggak mau ya? Mau, mau lah, mau. Nih ya masalahnya ya, kemarin gue buat bisa ngelamar kerja, tapi gue kagak diterima. Ya, bete banget deh gue kalau misalnya harus di rumah terus kan. Cuma milih kuaci sama tegopean mulu. Iya, stop, stop. Tadi gue nanyanya sedikit, lu jawabnya manjang. Gue kan sep banget. Jawabannya okay. Mau. Gue taruh di Instagram, tempat lo langsung rame. Buat spot-foto. Gara-gara mobil undian tuh gue jadi gagal nikah sama si Naya. Yalah, lu kayak gak bisa move on aja lu. Gaya lu, kayak lu bisa move on aja lu. Dari siapa nih cewek lu kemarin? Tania. Nah, itu dia tuh. Lagu lu pikir gampang move on, move on. Cewek banyak. Iya, gue tahu cewek banyak. Lu ngapa? Oh, lu liatin lu. Mobil baru si Naya lu. Mana? Oh. Kemarin. Padahal, Naya lah mobil begitu banyak di gudang gua. Mobil begitu doang mah lewat sama mobil gua. Ngapain lu? Tunggu, santai dong. Wih, bener. Itu bener tuh. Itu mobilnya si Arman. Mobil Arman? Arman siapa? Nih. Lu lihat nih. Ini kan bukannya si cowok si Naya. Enak aja, ini cowok si Kania. Lu Naya. Berarti itu mobil? Maksud lo? Tuh dia. Kemarin. Wah, nggak beres. Kali jepret 50 ribu ya. Ih, apaan sih lu? Mobil lu nih? Iya, kenapa? Butut ya? Kagak, keren kok. Serius lu? Iya, gua aja yang perempuan suka nih. Keren nih. Teman-teman gua yang lain bilang mobil gua butut tuh. Termasuk cewek gua, bilang mobil gua butut. Butut dari mana? Matanya kali kurang ini, kurang bekerja dengan baik tuh. Di operasi kayaknya. Ini keren tau. Boleh gua naikin gak? Boleh. Jalan yuk. Hah? Jalan pakai mobil. Serius? Yuk. Dirinya gadis manis lucu, imut mempesona, dan kusapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu. Kamu memang menarik, bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Bersamamu nikmati malam ini bercanda dan tertawa. Kayaknya dia kumat lagi deh. Ngamuk lagi? Kalau enggak gini aja naik, lu turun aja lu cari taksi. Biar ini gue yang urus. Macet tuh. Hei, lu bisa enggak usah bel-bel? Hah? Ini juga macet banget. Ya ini mogok mobilnya. Kita tadi dong jangan diam. Gimana mau? Dulu. Emang kenapa ini? Mogok, bisa dong enggak? Ya ngomong dong, ya, udah, jangan kayak gitu. Jangan diperpanjang. Oke. Iya, jangan okay. Diperpanjang. Tolong. Mogok. Ya. Tolong. Biasa aja. Mogok. Udah. Saya udah baik ya. Udah gini dorong gitu.
Lo ngapain kemari? Katanya lagi ngurus mobil antik lu, gimana tuh? Ini lo pakai aja. Lah, kok gue? Kan bukan jadwal gue. Iya, gue tahu. Gue yakin kok lo lebih membutuhkan mobil ini daripada gue. Lo pakai aja. Yakin nih? Bener ya gosipnya? Ya iyalah bener, tapi gue gak habis pikir sama Naila, kenapa dia bisa begitu ya? Mau? Ya Allah tuh anak. Ini lo ngapain meluk? Meluk apa blendotan lo? Eh, pasti lo mau bilang makasih kan? Iya. Yeah. Ya, gue jawab sama-sama. Gue gak bisa ngomong. Ini jangan banyak-banyak, Bang. Ayo lihat sendiri. Si Naya dikasih kunci mobil sama tuh laki. Kalau kagak percaya, tanya si Iin. Iya, gue juga lihat sendiri. Gue bener-bener gak nyangka sama Naya. Udah gitu, dia nyosot duluan lagi sama tuh laki. Yang bener lo. Iya. Iya, bener. Jadi bener dong, dibilang polilit. Soal Naya yang jadi simpenan tuh. Hah! Satu lagi. Itu mulut gak pernah dicapain ya? Lo jangan sembarangan ngomongin anak gue. Emang kenyataan, Keles. Lo kagak percaya, tanya si Naya. Mobil siapa itu sebenarnya? Mobil dia apa bukan? Eh, lo ada bukti? Ada bukti gak, Nek? Ada. Liatin aja, liatin aja. Kalau sampai bohong, gue cabein tuh mulut kalian. Gue cabein. Bener, Bo. Kan gue mulut. Iya. Kamu ngomong apa? Kamu mau ngomong kalau mobil bagus kamu itu bukan punya kamu, ya kan? Aku udah tahu semuanya. Lo tau dari mana? Gak penting. Gue tau dari mana. Yang pasti gue mau kita putus. Bagus itu. Gue tahu kok dari awal lo gak pernah sayang sama gue. Dan gue setuju kita putus. Mobil siapa? Hah? Jujur sama Nya, itu mobil siapa ya? Mobil Ayah lah, Nya. Mana dia itu coklat? Boong! Lu jangan boong, Nya. Itu mobil siapa? Ngomong aja jujur, Nya. Mobilnya si Arman nih, Nya. Terus lu apaan sih? Ngomong sembarangan lu. Ya, lu jangan marah-marah sama gue dong, Nay. Gue ngomong kagak asal ngomong kok. Gue ada buktinya, Nya. Nih, ada rekaman suara si Arman. Dia lagi ngomong sama sepupu ayahnya. Nah, si Dani, teman kampusnya si Arman, noh. Nih, dengerin diri kalau nggak percaya, nih. Oh, di play aja, nih, nah. Nih, nah. Cus ya, dari yang sebelumnya. Take 1, action. Dia minta apa aja, gue kasih lah. Gue turutin semua maunya dia. Oh iya, termasuk mobil itu. Serius? Salah. Maaf, take 2 ya. Jadi benar kan? Entu orang-orang ngegosipin elu kalau elu itu cewek simpenan. Astagfirullahaladzimnya, kagak mungkin lah Naya kagak mungkin jadi simpenan orang lain. Apalagi si Arman kagaknya. Saya gak ngebayangin kalau babe lu tahu. Waduh. Naya.
Babe gak nyangka, Naya. Aku si Babe tahu. Babe! Assalamualaikum. Naya. Permisi. Naya. Permisi. Kemana sih? Kok nggak ada ya? Mas. Ya? Ada apa ya? Mas saudara Naya kan ya? Waduh. Ternyata gue terkenal ya. Enggak gitu, waktu itu kita pernah ketemu di pinggir jalan itu kan. Yang Mas turunin di jalan, itu kan saya. Ada saya di situ, saya nyetir. Oh, yang waktu itu kan? Iya. Iya, aduh gue lupa dah. Nah, kalau lo nih, lo siapa ya? Saya Arman. Iya, saya temannya Naya. Tadi saya di situ di depan pintu cuma nyari Naya, Nayanya nggak ada. Naya kemana ya? Oh, Naya lagi di rumah sakit nemenin babe nih. Di rumah sakit nemenin babenya. Oh. Udah, gue duluan. Nay, gue datang ke sini dikasih tahu sama saudara lo kalau. Ngapain lo kesini? Lo tega ya sama gue ya? Gue gak ngerti maksud lo. Tapi gue ngerti maksud lo apa. Nih, ini kan maksud lo. Ambil. Ambil. Ya, kayaknya lo salah paham sama gue. Lo dengerin dulu. Alah, udah deh lo. Naya udah ketahuan semua kelakuan busuk lo. Nih, bukti ada di gue. Nih, lo denger sendiri. Sebelumnya, take 1, action. Dia minta apa aja gue kasih lah. Gue turutin semua maunya dia. Oh iya, termasuk mobil itu. Serius? Salah. Maaf, take 2. Semuanya lah. Dari awal gue ketemu sama lo, udah ngincurin hidup gue. Gue pikir lo orang yang baik, ternyata lo bukan. Gue udah ngancurin hidup lo. Oke. Iya, lo bener. Tapi ada satu hal yang lo harus tahu yang gak ada di rekaman itu. Perempuan itu namanya Naya. Dan gue sayang sama dia. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Ah, mungkin lah Naya, udah gak usah lo pikirin begitu. Mending kita fokus aja dulu dong, membabi lo ya. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah. Selamat tinggal sayang. Man, belum tolong. Aman. Mungkin mau wawancarain lu. Biasa, betul sakit. Man, Sarah. Tumben lo mikirin tugas kuliah. Boleh? Mau di mana? Mau di sini, kantin? Sini, sini. Hah? Ini. Masuk, mau makan Naya. Laper gua. Setelau, bener doang. Lu kesambet apaan lu mikirin tugas kuliah? Soto lu. Oke. Ntar ya, gue rekod dulu ya. Oke, kita mulai ya. Arman Mahesa, 22 tahun, narasumber ketiga. Pertanyaannya adalah, apa yang bakal lo lakuin kalau cewek lo lagi bete atau lagi ngambek? Ayo. Gue kasih apa aja yang dia mau. Semua yang dia mau gue turutin. Serius? Serius? Kalau kita mobil Mobil?
dia kasih, termasuk mobil itu. Iya. Tapi ntar kalau gue udah kaya. Oke, okay, next. Eh, gue denger-denger, lu sekarang udah jadi gamers profesional sih, masih ada yang? Enggak lah, itu cuma buat seneng-seneng doang, hiburan. Oh gitu, iya ya. Apa lagi? Udah itu aja. Udah, kelar. Kelar. Ah, gue makan. Laper. Ya. Hei, picik lo jadi temen lo ya. Gue pikir lo temen gue lo. Apaan sih, man? Apaan lo? Gue tahu semua yang lo lakuin ya. Gue tahu. Santai dong. Cepat. Cepat. Udah. Apa lo? Gua lo. Lo gak jelas. Lo punya kenalan teman enggak yang bisnisnya jual beli mobil? Jangan tanyakan tentang itu. Aku tak tahu harus jawabnya apa. Memang kau cinta keduaku. Kau bilang hanya kekasih gelapku. Tapi rasaku lebih kuat padamu. Kau cintaku, belahan hatiku. Hitam putih cinta kita, rahasia dua hati. Sungguh indah walau salah ini cinta kita. Hitam putih cinta kita, mau kemana arahnya. Dimanapun apa ujungnya jalan. Hey. Mikirin apa sih, Nay? Udah, lo kagak usah puyeng-puyeng. Kalau seandainya lo mikirin biaya rumah sakit, masih bisa gue tackle. Jangan khawatir dah. Iya, makasih ya, Nal. Ntar kalau udah ada duitnya, gue ganti. Ah, lo kayak sama siapa ya? Kagak perlu. Ntar kan kalau kita udah nikah, babe lo babe gue juga. Iya gak? Mendingan sekarang deh kita kelarin dulu deh yuk. Ayo. Makasih ya. Iya, Mas. Nya. Gue kagak ada urusan sama lu. Saya mau jelasin sesuatu nya. Saya sayang sama Naya. Saya gak bohong ya, saya sayang sama Naya. Minta tolong sama Nya, saya nitip ini buat Naya. Saya permisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bayar, Mbak? Atas nama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu bentar ya, Mbak. Bayar sama si Arman tuh tadi. Iya. Yang benernya. Ih, barusan dia keluar. Nih. Ada titipan Arman untuk lu, Nay. Katanya dia bilang sayang sama lu. Nih. Mansur. Ya gue. Thank you.
Arman kemarin ya? Iya, dia bayar barusan. Mana lo? Anak bener-bener ya. Ayo mau bayarin padahal barusan. Udah telat lo. Aku bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat yang tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku menyayangmu. Sekali jepret 50 ribu ya. Apaan tuh? Mobil lo nih? Iya, kenapa butut ya? Kok keren kok. Serius lu? Ih, gua aja perempuan suka nih. Keren nih. Temen-temen gua yang lain bilang mobil gua butut. Termasuk cewek gua, bilang mobil gua butut. Butut dari mana matanya kali? Kurang ini, kurang kerja baik. Operasi kayaknya. Keren tau. Boleh gua naikin? Boleh. Jalan yuk! Hah? Jalan pake mobil! Serius lu? Yuk! Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Sungguhlah aku. Ya, pakai aja. Lah, kok gue? Tempat yang gue? Iya, gue tahu. Gue yakin kok lo lebih membutuhkan mobil ini daripada gue. Gue pake aja. Yakinkan dirimu, aku selalu menyayangmu. Bila aku tak bisa memiliki dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Naik. Nih, jadi gimana nih sekarang ceritanya, Nay? Hah? Jadi nikah kagak? Sorry, gue gak bisa. Iya, kenapa? Gara-gara gue kagak jadi bayarin? Atau gara-gara lu masih cinta sama si Arman? Iya. Gue masih cinta, emang kenapa? Ya kagak bisa lah! Shhh! Masih pelan-pelan. Mas sakit. Ya gue emosi dong, Nay. Lu tahu kagak? Hah? Duit gue udah keluar banyak, Nay, buat bayarannya ibu-ibu sekampung. Hah? Maksud lu? Iya, yeah, gue bareng ibu-ibu sekampung buat ngecanain ini semua. Gimana sih lu? Oh, lu yang ngerencanain ya? Hah? Iya. Yeah. Ini semua? Tapi aku udah, bukan ini. Salah ngomong, Nay. Salah ngomong. Salah ngomong dari mana lo? Bukan. Ya Allah. Sampai lo. Gitu surupan. Kagak. Iya, gimana kabarnya babe lu, Nay? Alhamdulillah udah baikan. Baikan. Alhamdulillah. Oh iya, tadi aduh siapa tuh namanya tuh si yang cowok tadi? Arman bagaimana tuh urusan? Lah, lu kenal sama dia? Bukannya kenal, jadi enggak sengaja. Jadi ketemu, dia nemuin gua gitu, Nay. Terus dia nanya mengenai lu. Lah gue jawab aja lu lagi di rumah sakit nemenin babe lu. Terus dia ngelongo. Lah gue cabut aja. Dia nanyain lagi. Katanya bang, tau gak bang? Katanya saya mau jual mobil nih. Tempat mau jual mobil di mana ya?
Ya udah, gue kasih aja alamatnya bos gue, bos Joni. Jual mobil? Iya. Mobil antik bukan dijual? Mau antik? Yang mana? Yang mana gue tahu? Mau antik ya, mau butut kek. Yang penting kan komisinya kan ke gue. Hebat gak gue? Otak bisnis. Jadi, Arman ngejual mobil antik itu buat biaya rumah sakit Babe. Ini mobil peninggalan bokap lo. Iya. Yeah. Antik dong. Almarhum bokap gue sayang banget sama ini mobil. Ini mobil kesayangannya. Jadi gak mungkin gue jual. Tapi aku tak sejahat seperti yang Nay, kau bilang. Mau nangis, Nay, apa bagaimana sih? Angga, apaan sih lo? Ya yuk ah. Dalam aja ini, lu nggak baik lu sendirian, cewek, malam-malam duduk di depan rumah begini. Ntar digondel kolong wewe. Yuk. Ayo. Kebiasaan sih, duduk. Aku selalu menyayangmu. Bila aku tak bisa memiliki dirimu, hati dan cintaku tetap milikmu. Aku bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat yang tak pernah salah. Tapi aku tak sejahat seperti yang kau bilang. Baiklah, hadirin yang saya hormati, saya mulai dengan ini. Coba anda lihat sendiri, mobil buatan tahun 1980. Mobil ini akan saya jual dengan seharga 100 juta rupiah. Ibu gua nih orang. Saya berani 110 juta. 110 juta, 110 juta tiga apa? 110 juta dua, 110 juta tiga. 115 juta. Ya. 115 juta kedua, 115 juta ketiga. Saya berani 130 juta. 130 juta, ya ada yang tertinggi. Saya 150 juta. Ya 150 juta, ya siapa lagi yang lebih tinggi dari 150 juta? 150 juta pertama, 150 juta kedua, 150 juta ketiga, 200 juta. Bayarin mobil itu 200 juta kemahalan. Gue jual ke dia tuh gak segitu. Ya, gak sebanding lah sama pengorbanan lo buat gue. Ini baru kali ini ada orang yang menghargai mobil antik kesayangan gue. Silakan, Pak. Ada yang mau diucapkan? Kita ngobrolnya di mobil aja. Di sini malu banyak orang. Nah, lo tahu. Lo itu adalah hadiah yang paling berharga yang pernah gue dapet. Dan gue sayang sama lo. Lebih berharga daripada undian mobil. Yaps, ini bisa dibilang undian berhadiah cinta.
kalau nikah sama si Nona. Oke, sorry. Ronald. Tak dulu dah, ngapain pada selaman dulu, dialog gue belum habis. Bagi dua gimana? Oh iya, saya. Iya, maaf. Maaf, gak enak ya. Lu ngapain ikut campur? Gitu.